ini pemenang Persib Pilpres nanti. Kita ini besar. Ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak Melalui Menko. Program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan di kuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran. Ya udah, kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Ya, ya. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi.